السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، كيف حالكم؟ أرجو أن تكونوا في صحة جيدة مع أسرتكم في المنزل إن شاء الله. Astagfirullahaladzim, anak didik pelajar semua sehat bersama keluarga di rumah. Jadi hari ini kita sambung PDPR kita. Kita masuk tajuk yang pertama ataupun bab yang pertama di dalam buku teks Bahasa Arab Tingkatan 4, yang mana Ustaz percaya ramai yang sudah memiliki buku teks. Manakala yang belum lagi dapat buku teks, maka Ustaz sudah set buku teks digital ni ataupun kopi buku teks ini kepada pelajar melalui grup WhatsApp kita. Jadi insyaAllah kita masuk terus tajuk yang pertama. Kita terus masuk tajuk yang pertama, iaitu Al-Mughamarat Al-Riyadiyah. Sepatutnya Ustaz akan terangkan dulu beberapa aspek lah, ataupun apa benda yang pelajar akan belajar di tingkatan 4 dan 5 berdasarkan sukatan KSSM ini. Tapi nanti insyaAllah bila kita dah masuk ke laba semuka, nanti kita akan bincangkan. Tapi yang penting, sebagaimana pelajar nampak di tepi ini, mi'yar al-muhtawa lima datil lughatil arabi dan sanati arabi'ah, standard kandungan bagi mata pelajaran bahasa Arab tingkatan 4, yang mana sering kali Ustaz tekankan kepada pelajar, untuk KSSM ni pelajar mesti beri penekanan untuk menguasai empat kemahiran bahasa itulah, iaitu kemahiran mendengar dan bercakap, kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Jadi semua aspek ini diambil kira nanti untuk pemarkahan dan juga peperiksaan pelajar nanti. Jadi kita terus ke bab yang pertama. Okey, kita tengok bab yang pertama, Al-Wahdatul Ula. Tajuk dia adalah Al-Mughamaratu Ar-Riyadiyah. Dia tajuk berkaitan dengan sukan ataupun berkaitan dengan kesihatan, iaitu Al-Mughamarat bimakna pengembaraan ataupun journey. Ar-Riyadiyah adalah sukan, iaitu perjalanan ataupun pengembaraan yang berkaitan dengan sukan. Jadi ini tajuk yang berkaitan dengan sukan. Ustaz percaya ramai yang minat dengan sukan. Jadi bagaimana kita nak ekspreskan penggunaan bahasa Arab ini dalam lingkungan atau ruang lingkup berkaitan dengan sukan. Jadi di bawah ini ditulis Al-Aqlu Salim fil Jismi Salim. Akal yang sejahtera datang daripada badan yang sejahtera. Jadi insyaAllah kita masuk bab yang pertama. Kalau pelajar dapat lihat apa yang selalu Ustaz tekankan sebelum ini daripada tingkatan 1, 2, 3 ialah kita akan belajar step by step, iaitu kita akan beri kalimat. Lepas daripada kalimat, kita akan diberi at-tarakib. Lepas at-tarakib, kita akan diberi al-jumal. Itu tingkatan 3. Kemudian ada tingkatan 3, dia ada sambung sikit, al-jumal al-mutarabitah. Untuk tingkatan 4, dia ada tambahan sikit, dia an-nusus. Okey, kalau belajar tengok al-kalimat yang diberi di sini, kalau belajar nampak lihat, dia berbeza. Berbeza tingkatan 1, 2 dan 3, iaitu kalau kita perhatikan tingkatan 1, 2, 3, kalimat itu diberi satu patah perkataan. Kalimat itu diberi dalam bentuk isim ataupun fi'il, diberi satu patah perkataan dan ditunjukkan gambar. Berbeza dengan tingkatan 4, perkataan itu diberikan dalam ayat. Kalau tingkatan 1, 2, 3 dulu, satu perkataan kita baca. Tapi untuk tingkatan 4 ini, dia agak advance, iaitu pelajar kena membaca al-kalimah itu dalam bentuk ayat terus. Jadi untuk permulaan ini, kita uji kemahiran membaca pelajar, iaitu kita mulakan dengan membaca teks ini dulu ataupun kalimat yang diberi ini dulu. Jadi pelajar boleh ikut bacaan Ustaz, kemudian nanti Ustaz akan minta pelajar baca dan hantar audio bacaan kepada Ustaz insyaAllah. Jadi tengok nanzur ila as-suratil ula, kita lihat gambar yang pertama.
yushajji'u al-jumhuru al-musyarikin tumarisu al-majmu'atu at-taskhin al-riyadi yuhafizu al-harisani al-salama yartadi al-waladu al-khudah yarkabu al-musyariku al-darraja yarbutu al-mudarribu al-habla ya'adu al-shajarata fil-hadiqa yushrifu al-mushrifu al-lawazim تستخدم البنت البوصلة يتسلق الرجل الجبل. Jadi di sini diberi 2, 4, 6, 8, 10 kalimat yang diberi terus, yang digunakan terus dalam bentuk ayat. Jadi pelajar, ustaz minta pelajar untuk cari makna perkataan ini. Dan juga ustaz minta hantar audio bacaan pelajar kepada ustaz. Jadi ustaz minta pelajar baca teks-teks yang diberi ini atau kalimat yang diberi ini. Kemudian ustaz minta pelajar untuk mencari maknanya. Jadi kalau kalimat yang diberi di sini ialah dalam bentuk fi'il semuanya, yushaji'u, tumarisu, yuhafizu, yartadi, yarkabu, yarbutu, yagrisu, yushrifu, tastakhdimu, yatasallaku. Jadi 10 fi'il ini dan juga ayat-ayat ini ustaz minta pelajar cari maknanya. Boleh rujuk di Google, di Kamus Al-Ma'ani ataupun mana-mana kamus. Dan ustaz minta pelajar send kepada ustaz makna perkataan itu dan juga bacaan audio bacaan pelajar kepada ustaz. Jadi ini saja latihan ataupun penilaian ustaz minta daripada pelajar, baca kalimat-kalimat yang diberi ataupun ayat-ayat yang diberi ini dan cari maknanya. Daripada gambar itu pelajar boleh faham juga apakah ayat yang ingin disampaikan. Jadi sekian itu saja. Jadi ustaz harap pelajar boleh hantar latihan yang ustaz minta ini di dalam grup WhatsApp kita. InsyaAllah nanti ustaz akan sambung pelajaran yang seterusnya akan datang. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.